Akan adalah tempat pembinaan bagi warga binaan, maka mengawali tahun 2020 sebagai program pembinaan kami di Lapas Ragin, kami bertugas dengan beberapa warga binaan serta Dharma Wanita melakukan aksi pembersihan bantaran sungai di sebelah barat lapas, karena melihat belakangan ini curah hujan atau cuaca di sebagian besar Indonesia dan khusus Jawa Tengah, Seragen, cukup ekstrim. Bisa menyumbangkan tenaga buat kebersihan lingkungan lapas, juga kesehatan lapas juga. Nanti biar supaya ke depannya dipandang masyarakat itu lebih bersih dan lebih nyaman. Dan jangan lupa subscribe ya!